tidak ada ya. Sudah Pak. Sudah pak Oke. Oke, kita lanjut. Ya. Eh uh, kalau bisa rekan-rekan yang mau join itu pastikan menggunakan email Telio karena kadang-kadang sih tidak cek, ya. Jadi biar auto join sebaiknya pakai email Telio. Oke, slide-nya sudah muncul. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, sudah. Pak. Ya. Eh, tema kita di pertemuan pertama perkuliahan kriptografi dan protokol komunikasi itu soal pengatan network security. Karena bagaimanapun tujuan dari kriptografi itu adalah untuk mengamankan. Kita akan banyak bahas ya hal tersebut uh, di beberapa slide ke depan. Pertama ya sebelum kita masuk bicara keamanan, kita akan overview sedikit beberapa layer-layer uh, yang komunikasi. Ini yang kita pernah pelajari kalau nggak salah saya mengajar di kelas kalian itu JTPT ya. Itu mengenai OC layer. Jadi kalau kita bicara OC layer ini adalah uh, kita bicara soal uh, bagaimana Bagaimana data itu dikirim dari satu titik ke titik yang lain, dari satu host ke host yang lain, ya, di perantari oleh beberapa node, biasanya router. Ternyata, setiap data yang kita kirim itu dia akan melewati setidaknya tujuh proses. Ya, tujuh proses pertama di layar aplikasi, nanti dia masuk ke presentasi, ya, di session transport network, ya, data link, physical. Nah, kalau rekan-rekan nanti -rekan bicaranya soal di transmisi, bagaimana data itu dimodulasi, bagaimana data itu ditumpangkan ke dalam cahaya, bagaimana data itu ditumpangkan ke dalam microwave, bagaimana data itu dikirim dengan kabel koper dan sebagainya, itu adanya di physical layer. Ya, itu adanya semua di physical layer. Nah, kita ya setidaknya tahu bahwa setiap proses tersebut itu akan melewati 7 OSI layer ini, ya. Ini secara umum, apakah ada OSI layer yang lain? Ya, ada ada yang bukan tujuh ada tapi dia ya standar komunikasinya itu berbeda ini adalah standar komunikasi umum yang sering digunakan ya kita sehari-hari kemudian data tersebut akan mengalir lagi dari via physical layer naik ke data link network ya uh, transport session presentasi dan dari sisi aplikasi kita misalkan kirim gambar dikelola oleh browser kemudian ditampilkan berupa aplikasi tertentu ada session kita ke server kemudian transportnya apa TCP UDP networknya apa IP addressnya apa data linknya apa ya dan seterusnya baru nanti kita terima di device B nah itu kurang lebih data bagaimana proses data itu mengalir di dalam jaringan nah kemudian Apabila data itu dikirim ya melalui tahapan-tahapan yang tadi dari layer 7 sampai layer berikutnya apa yang membedakan ya atau bagaimana cara mengetahui bahwa data kita itu ini tahapan proses 1, ini tahapan proses 2 dan sebagainya ya. Untuk setiap prosesnya itu dia akan memberikan header. Ya, saya saya selalu memberikan ilustrasi misalkan saya kirim paket. Oke, saya kirim paket. Saya bungkus dia proses pertama kali saya bungkus itu tentu saya harus kasih di identitas. Itu layer pertama. Kemudian digabung dia dengan paket-paket yang lain masing-masing punya identitas menjadi satu blok yang lebih besar. Kemudian dikasih lagi identitas yang berbeda. Nah, itu adalah header. Oke. Okay? Nah, dengan adanya header-header inilah kita jadi tahu, oke, okay, sekarang paket ini berada dalam proses terakhir di layer 3 misalkan. Oke, okay, paket-paket ini yang kita terima ternyata dia habis diproses dari layer 2 misalkan. Nah, dari mana? Dari header-header ini. Header-header inilah yang akan memberikan informasi bagaimana data itu diproses dan sudah sampai mana data itu diproses. Ya, seperti itu. Jadi data dikirim dari sini, dipecah-pecah, dirubah menjadi digital, kemudian diberikan header. Oh, ini penandanya bahwa dia ya, diproses di si application sampai misalkan header 2. Ya, nanti baru dia dirubah menjadi bit-bit-bit yang siap ditransmisikan ke medium transmission. Apapun itu bentuknya, mau copper, kabel, ya, mau tembaga, mau Uh, apa namanya optik mau microwave mau infrared dan sebagainya ya seperti itu begitupun seterusnya oke okay? nah kalau kita ring, uh, bahas secara ringkas kalau application itu apa allow access to network resources kalau presentation apa di sini kadang-kadang diterapkan enkripsi kompresi data begitu kan data itu besar tidak mungkin dikirim semuanya dalam bentuk utuh karena membutuhkan kapasitas yang lebih besar. Oke okay lah, kita kompres datanya sebelum dikirim. Siapa yang melakukan itu di presentation session ya? Session itu bicaranya sesi. Bagaimana koneksi itu di apa dibangun begitu? Kemudian kalau transport provide reliable process to process business delivery and error recovery. Kalau network ya paling mudah biasanya kita menyebutnya dengan IP address ya, dipasangkan di situ IP address. Kemudian organize bits into frame to provide hop-to-hop delivery. Nah, biasanya di MAC address ya, MAC address di sini. Uh, Pemberian pengalaman MAC address. Kemudian kalau bicara fisikal, over medium. Jadi kita transfer kita punya bit kepada medium. Kadang-kadang uh, ya tadi optik dan sebagainya. Tergantung ya seperti itu. Nah, apa saja proses-proses yang terjadi di sana ya, ini contohnya. Ya, ini contohnya. Jadi kalau misalkan di sisi aplikasi presentation dan session, ini bisa digabung jadi satu sama application. Misalkan ya FTP, orang mau kirim data. Atau HTTP, kalau dia misalkan mengakses server. Kalau dia sudah secure, nanti namanya HTTPS. Begitu. Itu yang dia lewati. Orang mau kirim email, ya aplikasinya email presentation dan session, semua ya, semuanya terkait dengan email. Ya, kemudian transportnya, kapan kita pakai TCP, kapan kita pakai UDP. Taruhlah misalkan aplikasinya berupa VoIP. VoIP nanti dia pakai protokol, kalau datanya itu pakainya UDP. Signalingnya misalkan pakainya TCP. Ya, kemudian network ya dari sisi internet itu kita bicara IP address ya. Kemudian ada data link sama physical. Define underlying network ya. Jadi ini sudah bicaranya uh, host to host, host to network ya uh, dari uh, host ke jaringan. Makanya ada MAC address. Oke, okay, itu kurang lebih pengantar kita terkait dengan OC layer. Nah, ada juga pengenalan terkait dengan DNS, ya. Apa itu DNS? Domain Name Server. Jadi, dia adalah identitas, ya, sistem yang membantu manusia komputer berkomunikasi saat mengakses website melalui internet menggunakan nama URL-nya. Kemudian ada IP address Nah, siapa yang menerjemahkan dia menjadi kata-kata begitu ya, atau menerjemahkan dia menjadi URL sehingga bisa dipahami? Itu adalah DNS. Misalkan, ya, kita punya URL www.facebook.com. Ternyata, IP address-nya sekian. Siapa yang melakukan translasi itu? Yang melakukan translasi itu adalah domain name system, ya, atau domain name server seperti itu. DNS server, seperti layanannya, namanya DNS domain name system. Oke. Okay. Itu. Nah, apa contoh yang lain ya? Contoh yang lain misalkan seperti ini. Begini. Misalkan domain name system record di kita punya record adalah catatan basis data yang digunakan untuk menghubungkan nama ke alamat IP. Jadi misalkan ketika seseorang memasukkan di dalam domain itu adalah lms-inspiratif.com. Jadi orang mengetikkan itu, maka ya si domain server DNS domain name system server itu akan mengarahkan Oke, ini ada panggilan nih ke satu kom ke LMS .com. Nah, ketika ini dipanggil, maka dia akan diarahkan ke IP address. IP addressnya apa? 103.253.146.128. Begitu. Jadi tidak ujuk-ujuk kita memasukkan misalkan domain, maka kita langsung uh, mendapatkan uh, apa? Ketika kita masuk satu website, jadi kita masukkan uh, IP addressnya saja begitu ya. Nah, biasanya kita menggunakan hostname sehingga lebih mudah kita. Uh, untuk menyimpan alamatnya seperti itu. Nah untuk beberapa kasus ya, untuk beberapa kasus ada uh, semacam perantara lagi. Tujuannya apa? Untuk mengamankan. Jadi orang tidak serta merta langsung tahu IP address kita. Uh, kenapa orang serta merta tidak boleh tahu IP address kita? Ya tujuannya jangan sampai itu digunakan oleh pihak internet bertanggung jawab untuk melakukan serangan terhadap kita punya website. Eh seperti itu. Nah ini contohnya ping ya. Uh, ping ini biasanya kita gunakan untuk mengecek apakah dia aktif atau tidak ya apakah dia aktif atau tidak udah biasalah kalau orang yang biasa main game kadang-kadang kan -kadang, oh, kok servernya putus dan sebagainya nah itu salah satu cara yang paling sederhana untuk minta cek itu ping ya ada satu server kalau misalkan ada respon berarti servernya aktif kalau tidak ada respon berarti servernya mati ya seperti itu Nah, ini komen yang biasa kita gunakan, contoh NSlookup, lmsinspiratif.com. Nanti kita akan request servernya di mana, alamat addressnya di mana, termasuk misalkan address IP addressnya berapa. Ya itu Eh Kemudian apa itu ICMP? Ya, apa itu ICMP? ICMP adalah kependekan atau singkatan dari Internet Control Message Protocol. Jadi IP itu atau internet Internet Protocol dia punya beberapa protokol-protokol yang lain. Nah dalam hal ini ICMP dia itu adalah message Protocol. Ya yeah. apa apa fungsinya? Digunakan peralatan yang terhubung melalui jaringan internet untuk keperluan tes jaringan. Biasanya ICMP terkenal dengan ping dan trace route. Jadi ping itu komennya, tapi yang dilakukan sebenarnya itu adalah memanggil ICMP. Ya yeah. nah, jadi misalkan begini, ya yeah. uh, ini komennya ping www.firewall.cx. Uh, berapa data? ya, yang dikirim satu kali kirim per padding ya satu 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 blok itu satu bloknya 32 bytes oke okay. nah kemudian ada respon ya ada respon dari eh, apa namanya ada respon dari IP address tersebut nah inilah responnya reply from bytesnya sekian time to leave nya ini apa itu time to leave di start at a value set by system and decrement by one every time the packet transit through Router ya. Jadi ketika paket itu dikirim kan dibalikin lagi itu sama router. Nah inilah apa namanya? Inilah durasinya ya. Seperti itu. Eh, kemudian ini contoh yang lain ya. Kalau misalkan kasusnya tidak ada respon ya, Destination Unreachable ya, menandakan bahwa host tidak dapat terjangkau. Ada banyak problem yang harus dicek ini. Kenapa dia nggak bisa dijangkau? Apakah settingan kita? yang tidak memungkinkan mengakses IP tersebut apakah memang uh, kita diblok sama IP tersebut dan macam-macam yang lainnya harus divalidasi ya seperti itu. Nah, rekan-rekan uh, sekalian, kita masuk ke bagian network security. Uh, apa itu security? Kenapa kita perlu security? Uh, who is vulnerable? Ya, yeah, siapa yang memiliki kerentanan itu atau kerentanan itu apa? What is vulnerability? Kemudian uh, common security attack dan countermeasure. Ada beberapa serangan-serangan keamanan dan termasuk penanganannya. Contohnya di sini dicontohkan ada tiga denial of service atau biasanya dikenal dengan dos attack ya. Kadang-kadang kalau dia dosnya banyak ya disebutnya dengan DDoS ya distributed denial of service attack. Kemudian ada juga yang namanya packet sniffing ya. Biasanya kalau orang mau hacking wifi atau mau mengambil passwordnya orang ya itu biasanya disebutnya dengan sniffing. Paket sniffing, kemudian ada juga social problems. Ini eh, social problem, kita bicaranya kelemahan dari sisi manusia. Ya, jadi kita bahas contohnya satu persatu. Nah, eh, kalau kita membayangkan security, apakah ada yang membayangkan bahwa itu satpam, bukan? Ya, nah, ya, ya, dia security juga, ya, polisi juga security. Ya, kemudian eh, kalau kita bicaranya. Eh, apa nama infrastruktur pasti masing-masing punya mekanisme untuk security. Butuh Satpam, butuh polisi, mungkin kalau bandara dia butuh checking. Eh, misalkan di sini petugas bandara, airport security eh cek barang-barangnya masuk ini apakah ada yang ilegal atau tidak. Barang-barangnya diperbolehkan atau berbahaya bagi penerbangan dan sebagainya. Kalau berbahaya maka dia akan di reject atau tidak dibolehkan untuk masuk misalkan bahkan diproses misalkan ya. Eh. Nah itu banyak macamnya nah tapi kalau kita bicaranya konteksnya jaringan security punya berbagai definisi yang lain ya nah, kalau kita secara umum dulu apa itu yang dimaksud dengan security freedom from risk or danger or safety freedom from doubt anxiety fear sama confidence jadi semacam apa namanya ya kita lapang begitu ya kalau kita merasa bahwa kita secure kita biasanya lapang Nah, lapang itu maksudnya tenang, ya tenang, tidak khawatir. Ya misalkan eh, di rumah kita simpan, misalkan cash taruhlah 100 juta taruhnya di safety box gitu, atau taruh di box sepatu begitu. Pasti berbeda itu level keamanan yang kita punya ke lapangan dada kita ketika mau tidur, kan begitu. Ya, kalau mungkin safety box itu akan membuat kita lebih confidence begitu. Tapi kalau hanya dengan box sepatu itu less confidence ya seperti itu. Nah, something that gives our assure safety terus kalau di Indonesia ya bebas dari bahaya, gangguan, terlindung, tersembunyi dan sebagainya. Itu terminologi security secara umum, ya. Nah, eh bagaimana kasus apabila terjadi yang disebut dengan dos, di dos, ya. Jadi apa itu di dos? Jadi attacker itu melakukan serangan dengan melakukan ibaratnya ping ya dalam tanda kutip mengirim paket secara terus-menerus sampai akhirnya ya, sampai akhirnya victim ini dia punya web itu tidak sanggup lagi untuk merespon semua paket-paket yang datang. Ya, e, jadi kan yang namanya e, server, komputer itu kan dia pasti punya resources ya, memori dia punya, bandwidth dia punya. Nah, ketika yang datang ini banyak, jumlahnya besar jumlah requestnya, maka bisa jadi resourcesnya habis. Apa contohnya? Laptop kita misalkan. Laptop kita punya RAM 1 GB atau 2 GB. Kita buka aplikasi A, B, C, D, dan sebagainya. Lama-lama resourcesnya habis kan. Apa yang terjadi kalau resources habis dalam laptop kita? Yang terjadi adalah laptop kita ngeheng. Ya, mau tidak mau kita harus restart. Nah, artinya kita bermasalah nih dengan availability-nya laptop kita. Karena ketika dia mati kita tidak bisa gunakan lagi. Ketika dia ngehang itu kita tidak bisa gunakan lagi seperti itu. Nah yang ditampilkan di depan itu namanya DDoS, Distributed Denial of Service Attack. Apa itu ya? Kalau DOS biasa sumbernya bisa jadi dari satu PC saja. Nah sedangkan di DOS itu sumbernya dari banyak. Jadi kita biasanya menyebutnya agen. Agen. Jadi kalau praktikalnya itu misalkan ya saya bikin aplikasi APK saya bikin APK saya bikin APK yang bohongan yang palsu misalkan APK-nya tapi saya sudah titipin agen saya di sana nah orang download karena apa karena APK-nya itu free atau games misalkan games bajakan saya share kan banyak tuh yang suka download games bajakan tapi saya sudah sisipin malware nah, satu waktu saya bisa kendalikan dia untuk melakukan serangan DOS jadi eh, ini kan banyak dilakukan ya jadi dia taruh sisipkan di aplikasi di apk, disisipkan di games ketika orang lain download banyak dan sebagainya, ternyata punya manual di dalam. Ketika misalkan saya kontrolernya ada di saya, saya bisa handle semuanya. Oke, okay, uh, kita ada request order nih uh, 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 untuk melakukan dos ke satu web tertentu. Ya sudah. ya Daripada saya misalkan sewa satu server, ya mungkin mungkin kekuatannya hanya kecil. Sebesar besarnya dia tetap saja di satu server. Tapi kalau misalkan yang download itu misalkan ada 10 juta orang ya yes, setiap 10 juta setiap masing-masing dari 10 juta orang itu dia memiliki resources yang besar juga di tempatnya dia apa yang bisa kita lakukan eh, kita akan bisa menghasilkan resources yang berkali lipat untuk melakukan serangan di dos yang terjadi apa victimnya pasti akan down ya yeah, korbannya pasti akan down begitu jadi tidak bisa menghandle nah rekan-rekan sekalian Uh, kalau kita bicara security, uh, ini namanya NIST, National Institute of Standard and Technology, dia mengeluarkan semacam uh, triad ya triad atau security requirement triad. Apa sih sebenarnya yang kita perlu lakukan uh, uh, kalau kita bicara security? Mereka bagi objeknya itu menjadi tiga protection afforded to an automated information system attend application objective preserving the integrity, availability, confidentiality. Apa yang harus kita jaga dalam security itu? Ini objeknya, data dan services. Uh, dijaganya dia dalam bentuk apa? gitu yang harus kita jaga yang pertama adalah confidentiality-nya. Dia ya, misalkan integritinya dia sama availability-nya dia. Nah, apa itu ya? Yeah, apa itu yang dimaksud confidentiality? Integrity sama availability ya. Yeah, ini dia, kalau confidentiality kita ya, preserving authorized restriction on information access and disclosure including means of protecting personal privacy and proprietary information. Jadi kan kalau kita bicaranya konfidensial itu uh, sederhananya ya uh, simple way itu adalah misalkan ya ada dokumen konfidensial itu ada kalau misalkan data itu hanya bisa diakses oleh A, B sama C. Ketika itu diakses oleh D berarti itu sudah tidak konfidensial lagi. Ya kan? Nah, itu disebutnya dan confidential. Jadi kita menjaga ya yang kita lakukan adalah kita menjaga bahwa data atau layanan tersebut hanya diberikan kepada orang yang berhak. Hanya diberikan kepada orang yang memang memiliki uh, hak di atas uh, data atau layanan tersebut. Ya, seperti itu. Misalkan kita punya password ya. Password itu konfidensial, bahkan admin pun nggak boleh tahu apa password kita. Misalkan kita punya password igrasias. Eh, Kemudian di dalam sana di mana namanya di uh, apa di ruang operatornya SISVO misalkan dia nggak boleh itu lihat password kita nggak boleh karena itu konfidensial yang punya akses itu hanya user kita nah, kita sendiri misalkan saya sebagai dosen dan kalian sebagai mahasiswa misalkan itu konfidensial kemudian integrity integrity adalah kita memastikan bahwa jangan sampai ada modifikasi terhadap data yang kita kirim atau fatal-fatalnya itu rusak kita punya data itu jangan sampai itu seperti itu Ya, yeah. uh, jadi including ensuring information on reputation dan uh, apa namanya autentiknya kita punya data. Jadi sederhana itu misalkan ya, uh, saya si kirim email nih, saya si kirim email. Kemudian uh, di email itu saya menuliskan atau di sms lah, saya si kirim sms, saya bilang uh, selamat pagi. Kemudian ada yang modifikasi sms saya di pertengahan jalan, kemudian dibilang selamat malam. Artinya data yang dikirim dengan data yang diterima itu kan berbeda nah berarti kita gagal melindungi integriti dari data tersebut ya seperti itu contoh yang lain misalkan kita punya file iso misalkan iso eh, iso eh, apa namanya eh, taruhlah os misalkan ya nah, kita download nih di tempat-tempat yang eh, ilegal kita download apps kita atau iso yang kita punya ternyata kita cek identitinya dia ternyata file tersebut itu sudah dimodifikasi nah berarti itu sudah melanggar integrity ya itu yang disebut dengan integrity kemudian yang ketiga itu adalah availability apa itu availability ensuring timely and reliable access to and use of information jadi kita harus bisa memastikan bahwa informasi tersebut atau layanan tersebut itu selalu bisa kita akses kapanpun dimanapun misalkan nah apakah ada contoh serangan yang bisa mengganggu availability jawabannya ada tadi dos ya misalkan dos Uh, saya masih bisa akses Instagram atau TikTok sampai jam 12. Ternyata jam 12 siang itu ada yang ngedos Instagram atau ngedos itu TikTok. Akhirnya webnya nggak bisa kita pegang. Eh, maaf, webnya kita tidak bisa buka. Ya, beberapa fitur tidak bisa kita pakai. Artinya apa? Secara service TikTok jadi punya masalah. Ya, karena dia tidak available lagi. Uh, itulah yang kita sebut dengan uh, apa namanya berarti dia memiliki gangguan terhadap security-nya dia dari sisi Availability, ya seperti itu. Jadi hanya tiga objek ini aja sebenarnya yang ada di dalam eh, apa namanya security, confidentiality, integrity sama availability. Nah tujuan tujuan orang menerapkan enkripsi, tujuan orang menerapkan uh, regulasi protokol password dan sebagainya, ya tujuannya adalah ujung-ujungnya ya ini semua confidentiality, integrity sama availability. Oke. Okay. Nah, ya yeah, ada istilah-istilah lain yang perlu kita ketahui, misalkan service attack, An action that compromise the security of information, kemudian security mechanism. Nah, kalau kita bicara security attack adalah bagaimana serangan itu mampu untuk membocorkan informasi atau mampu mengambil alih yang bukan haknya dia, misalkan ya yeah. server dia seharusnya tidak boleh ambil alih ternyata diambil tuh. Nah, berarti kita sedang mendapatkan attack gitu, security attack. Ada juga security mechanism kalau security mechanism kita sebagai yang mau punya ya kita sebagai yang punya itu bagaimana kita menerapkan protokol sehingga kita aman dari security attack gitu ya kemudian security services intended to counter security attack typically by implement one or more mechanism ya contoh kita menerapkan firewall apa dan sebagainya lain-lain itu yang disebut dengan security services nah, jadi kalau di apa namanya di dunia kerja ya kalau misalkan nanti ada yang tertarik Uh, bergelut di dunia keamanan informasi uh, secara praktis biasanya uh, misalkan di traveloka misalkan ya di traveloka di traveloka itu di sisi keamanan informasi mereka membagi menjadi dua tim ada yang namanya blue team ada yang namanya red team ya jadi misalkan nih staff-staff kita yang di bagian information security kita bagi dua tim satu security uh, satu red team satu blue team apa yang tugas mereka red team tugasnya mereka itu melakukan hack terus ke sistem yang kita buat ya misalnya terlalu buat sistem tugasnya red team itu setiap hari itu melakukan hacking aja sampai menemukan kebocoran begitupun kalau dia blue team tugasnya dia adalah setiap waktu ya gain knowledge-nya dia melakukan praktikal eh, apa namanya eh, apapun yang tugasnya melindungi begitu jadi mereka saling lomba-lombaan jadi red team bagaimana caranya menemukan kebocoran dengan cepat, blue team bagaimana caranya menemukan kebocoran lebih cepat dengan tujuan ditambal lebih awal sebelum red team menemukan kebocoran tersebut. Seru ya. Nah, jadi itu blue team, eh, blue team dan eh, red team. Nah, jadi masing-masing itu punya mekanisme apa punya eh, skill yang berbeda, tapi secara basic eh, sama pemahamannya soal security ya. Eh, kemudian. Tadi serangan, kemudian pertahanan, apa namanya, mekanisme untuk pencegahan, ya. Nah, ada lagi istilah yang baru, ya, namanya treat sama attack. Ya, kalau attack itu kan tadi percobaan, ya, bisa jadi intelligent treat, uh, deliverable attempt, special instance of method techno, to evade security services, violate the security policy of a system. Ini attack-nya, gitu kan. Sederhananya, misalkan, ya, orang mau masuk ATM, ya, orang mau masuk Uh, orang mau masuk ke gedung server kita. Harusnya yang boleh masuk ke server siswa kita itu ya hanya petugas siswa. Nah, saya misalkan sebagai dosen ya, meskipun saya bawa kartu nama, ya yeah, kemudian eh, saya masuk ke nah, Harusnya tidak boleh masuk karena saya tidak punya hak untuk masuk ke server. Nah, ketika bisa masuk begitu berarti ada bridge ya, pasang, itu. gitu. Ya, kalau itu adalah ancaman. Ya, ancaman artinya yeah. ancaman itu ya, ancaman itu bahkan begini. Saya keluar dari rumah, ketika saya bawa motor saya bisa mengurangi ancaman ya mengurangi resiko kepala saya terancam ditabrak orang dipukul orang begitu sampai kepala saya luka dengan apa pakai helm kan begitu artinya kita ini selalu memiliki risiko ya nah, sama pun teknologi ketika kita misalkan ya, memasang website kita taruh di online berarti kita sedang menghadapi ancaman ya ancaman itu tidak harus menunggu orang menegur ini yani saya ancam ya nanti website itu bukan begitu tapi ancaman itu selalu ada ancaman itu selalu ada Oke, okay, contoh yang lain ada namanya Alice Bob and Trudy. Ya, misalkan Alice kirim data, ya, eh, kemudian diteruskan data tersebut, kemudian dikirim ke Bob, misalkan, atau Bob juga sama mengirim data ke Alice begitu. Nah, ternyata di tengah jalan itu ada intruder, ya, intrudernya namanya 3D. Apa yang dia lakukan, ya, datanya diambil sama dia. Syukur-syukur kalau hanya, bukan syukur sih, ya, apa namanya, paling apes itu hanya dia baca, hanya dengarkan, hanya melihat, ya, ya yang lebih apes lagi kalau misalkan dia bisa sampai melakukan modifikasi data ya contohnya apa misalkan ya dulu pernah saya mention eh, di saya nggak tahu apa saya tunjukkan juga di kelas kalian waktu mengajar dulu misalkan S7 S7 itu ya dia mampu orang misalkan menelpon ya saya si Alis mau menelpon ke Bob ternyata si Trudy mengalihkan panggilan tersebut nomor yang dimasukkan Alis adalah nomornya si Bob tapi panggilan tersebut mengarahnya ke Trudy siapa yang mengalihkan panggilan tersebut yang mengalihkan adalah si Trudy Nah, berarti, ini problem dalam hal eh, apa namanya, eh, integrity, ya, seperti itu. Nah, ada banyak, ya, eh, contoh serangan, eh, skemanya itu begini: eh, kalau bisa dipahami, misalkan orang mengirim data, information sources, sama information destination, orang ini pengirim, ini penerima. Oke, okay. ini normal flow. Eh, kalau ada interupsi, berarti data yang kita kirim itu tidak sampai ke penerima. Ini kasus yang... Ada interupsi. Oke. Okay? Nah, kasus yang lain misalkan ada interception. Misalkan orang nelpon dari A nelpon ke B. C itu bisa mendengar data itu sampai ke B, tapi C mendengarkan atau melakukan penyadapan. Nah, itu yang disebut dengan interception. KPK itu yang melakukannya apa? interception begitu. Jadi orang bisa nelpon dari A ke B, B ke A, ke C dan sebagainya, KPK bisa dengar semuanya, itu interception. Ya. Yeah. Kemudian yang fatal itu lain adalah modification. Ini tadi misalkan yeah, data sebelum sampai kepada si penerima data itu dilakukan modifikasi terlebih dahulu modification kemudian kalau fabrication itu adalah oh A itu nggak mengirim tapi kita membuat data yang seolah-olah penerima maaf pengirimnya itu dari A apakah ada contohnya ada jadi misalkan ya salah satu vulnerability atau kesalahan dalam konfigurasi setting email ya itu saya bisa kirim email misalkan itu dengan alamat eh, uh, yang pernah saya coba misalkan ya Bang Mandiri tuh. Misalkan saya bikin akun uh, email fardan@mandiri.com. Nanti di penerima itu dia akan menerima email yang sama. Jadi kalau orang tidak waspada, orang si penerima email itu tidak waspada bahwa oh, ini valid tidak ya email pengirimnya begitu. Uh, dia bisa cari tahu itu valid tidaknya. Tapi kalau dia nggak nggak tidak mencari tahu dengan detail, maka dia bisa tertipu bahwa ternyata yang mengirim email ini bukan dari email asli petugas bank mandiri misalkan. Itu bisa saja terjadi. Ya, ini tipe-tipe security trip. Ancamannya. Oke, ada serangan pasif, ada yang disebut dengan serangan aktif. Kalau pasif itu ya, ya misalkan tadi ya, pasif interception. Jadi ketika orang menelpon, kemudian saya sadap dia, itu pasif. Saya tidak melakukan apa-apa. Kalau aktif interception, misalkan ya, Uh, saya paksa dia untuk connect ke tempat saya, setelah dia connect ke tempat saya, baru saya teruskan ke lawan. Nah, itu aktif tuh. Nah, uh, ini eavesdropper, eavesdropper, ya tadi ya ketika A mengirim ke B, unauthorized access information, biasanya paket sniffer and wiretappers, ya. Uh, disebutnya dengan wiretap gitu. Jadi, kenapa disebutnya dengan wiretap? Sebenarnya kisahnya itu adalah uh, ketika telepon itu masih telepon kabel. Uh, telepon kabel itu enggak ada itu, enggak ada itu dia punya enkripsi, enggak ada apa gitu. Jadi kita bisa uh, cek di tengah jalan di beberapa node percakapan orang-orang gitu ya. Nah uh, yang melakukan itu disebutnya eavesdropper. Kemudian uh, ini serangan aktif ya, tadi untuk mengenerate ada yang namanya tempering ya. Uh, ini bicara integrity. jadi data belum sampai ke B itu kita modifikasi delay and optionally modify the message ya. Nah, tadi kirim SMS, SMS-nya belum sampai di B. Kita modifikasi dulu lah, baru dikirim ke B. Kemudian authenticity, authenticity ya, atau fabrication, unauthorized assumption of other identity gitu. Jadi kita pakai ya masquerader, masquerade ya. ya. Jadi berpura-pura, menipu gitu, menyerupai seolah-olah dari A, padahal bukan dari A, ya seperti itu. Uh, kemudian ini attack on availability data hanya dikirim ke ke B tapi di tengah jalan tidak bisa lagi diterima ya. Uh, ini bisa terjadi karena di sini crashing the server misalkan ya uh, karena dos akhirnya servernya down uh, crash jadi mau kita kirim apapun kita tidak bisa. Ini attack on availability. Jadi servernya sudah tidak available lagi. Ya seperti itu. Nah jadi ini ya kira-kira uh, apa yang perlu kita lakukan kalau versinya ITU International Telecommunication Union, dia bicara oh kalau autentikasi ensuring that communicating entity is one it claims to be, ya, jadi autentik ya datanya autentik kalau kita bilangnya ini punyanya A ya ini punyanya A begitu itu autentik tidak ada perubahan. Kemudian akses kontrol nah, kalau kita bicaranya regulasi akses kontrol ya tadi misalkan siapa yang bisa membaca data ini misalkan data gaji kita nah, di beberapa perusahaan itu strict kita tidak boleh membaca gaji orang lain. Nah, siapa tapi apakah tidak boleh ada yang sama sekali membaca jawabannya boleh orang HRD boleh bendahara boleh misalkan seperti itu ya nah, jadi itu 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 contoh-contoh di access control saya mau masuk ke ruang server yang boleh masuk ke ruang server nggak boleh orang sembarangan yang boleh masuk itu hanya punya identity orang sisfo misalkan nah itu bicaranya access control ya kita memastikan bahwa yang boleh yang masuk itu hanya yang punya hak kemudian data confidentiality protection of data from unauthorized disclosure ya menjaga jangan sampai data itu tersebut itu dibaca oleh orang lain. Kemudian data integrity, ya data tersebut tidak boleh dimodifikasi atau perubahan atau bahkan menghapus dan sebagainya. Ya. Kemudian non-repudiation, ya against denial by one entities involved in communication having participated in all part of the communication. Ya jangan sampai ada yang masuk begitu ya. Nah, oke. Okay. Nah bagaimana model keamanannya ya? Jadi, kalau misalkan pengirim sama penerima, ya ini kurang lebih proses yang dia harus lalui. Jadi, misalkan ya, message, kemudian secret information dikirim uh, dengan harapan message yang dikirim itu secure. Ya, uh, banyak mekanisme yang dia pakai di sini, misalkan dengan enkripsi dan sebagainya. Uh, kemudian uh, dia melewati namanya secure message. Ya, jadi karena misalnya sudah enkripsi, berarti dia sudah secure nih. Kemudian dia masuk ke dalam saluran. Nah, saluran ya ini harus dipastikan juga secure ya seperti itu. Apa yang biasanya jadi problem itu di sini nih, ya. trusted third party. Karena kadang-kadang kebocoran itu bukan terjadi di kita atau terjadi di server, tapi terjadinya di third party. Apa itu third party? Misalkan seperti ini, eh misalkan seperti ini. Eh, eh jadi Ketika kita, misalkan ya, eh, ketika kita melakukan registrasi pada suatu aplikasi, biasanya kita akan mendapatkan OTP, misalkan ya, eh. One-time password, kita dapat beberapa kode. Uh, misalkan kita mau registrasi di Instagram, bisa jadi yang ke hack itu bukan Instagramnya. Kok orang orang bisa ambil alih Instagram kita? Bisa jadi bukan Instagramnya. Bisa jadi yang kena hack itu adalah third party-nya, orang ketiga. Ternyata Instagram menggunakan jasa pihak ketiga untuk layanan OTP-nya dia. Nah, ternyata sistem yang menyediakan OTP yang tersebut itu yang tidak aman. Uh, akhirnya membahayakanlah bagi si user. Nah, itu yang disebut dengan third party. Ya, itu yang sebutan third party. Ada beberapa kasus ya, ada beberapa kasus hack yang terjadi uh, atau database itu uh, pada suatu aplikasi itu diambil sebenarnya bukan dari sistem data aplikasinya tersebut tapi diambilnya dari third party. Ya, misalkan biasa broadcasting email dan seterusnya. ya uh, Apa saja ya, uh, apa saja yang uh, top network attacks di 2017 ya misalkan ini kebanyakan itu dari sisi browser ya, cookies, Uh, kemudian brute force ya uh, harusnya sistem yang bagus itu dia bisa mencegah brute force orang melakukan pemasukan uh, password secara terus menerus kita harus batasi maksimal sampai berapa kali uh, kalau sudah sampai berapa kali ya, kita harus blok dia punya koneksi untuk mencegah brute force ada denial of services gitu ya jadi di dos kita diserang sampai resources kita tuh habis gitu ya nah itu aja yang termasuk worm malware ya ada yang web ada scan dan sebagainya yaitu bentuk berbagai macam attack ya yang bisa terjadi. Uh, kemudian, ini contoh ya, misalkan dulu situs Telkomsel ya, ini page-nya sih sebenarnya ya, page-nya Telkomsel, ada yang sempat melakukan hack ya, murahin harga kuota internet. Makanya ya, makanya nih kalau misalkan kalian punya sistem uh, biasanya, itu web page-nya sama sistem di belakangnya ya itu dibedakan dibedakan servernya dibedakan infrastrukturnya tujuannya apa kalau misalkan satu misalkan ada web yang kena begitu ya sudah webnya saja yang kena dia tidak boleh dia tidak akan tahu bagaimana caranya pivoting atau pindah ke jaringan yang sifatnya itu infrastruktur internal kita ya itu itu desain yang bagus eh uh, ini Guardian ini banyak kasus ya, Mandiri juga pernah ya, Mandiri juga pernah kasusnya begitu. Uh, jadi, ya ada yang bisa masuk ke dalam servernya bank Mandiri. Nah, kemudian dia melakukan transaksi-transaksi, transfer transaksi dan sebagainya. Uh, ini hard plate ya, jadi kita kirim uh, beberapa respon ke, ini bukan beberapa hari yang lalu, ini tahun 2014. Uh, eh. Jadi, server itu merespon, kita kasih komen apa, respon kita kasih ke rumah respon. Karena dari beberapa responnya itu justru si server itu menampilkan informasi yang kita butuhkan untuk melakukan serangan gitu. Nah, itu hard plate ya. Nah, kemudian apalagi security yang, yang lain ya masih didominasi virus, worm, malware sama spam. Ya kalau spam itu penipuan ya. Kemudian identity theft ya individu sama perusahaan. Jadi kalau ada yang masih ingat kan eh apa kasusnya Tokopedia buka lapak ya Tokopedia yang paling fatal tuh katanya ada sampai 19 juta akun ya jadi kalau semenjak kejadian tahun kemarin kalau kalian tidak ganti username password sebaiknya ganti ya nah, kalau nggak salah juga Tokopedia juga sudah mengeluarkan rilis waktu itu kita diminta untuk mengganti cyber war ya perang masa depan itu perang cyber ya perang masa depan itu adalah perang cyber eh Eh, mungkin saya juga pernah cerita ya kasus waktu Irak eh, mendapatkan invasi dari Amerika. Eh, sebagian mengatakan bahwa sebelum ya sebelum pasukan Amerika itu tiba di Irak sebenarnya jaringan-jaringan yang jaringan-jaringan komunikasinya Irak itu sudah hancur. Jadi mereka sudah tidak bisa berkoordinasi dan sebagainya. Karena apa? Ya cyber war begitu. Eh, kenapa? Bah makanya ya, makanya kalau kalian perhatikan saya nggak tahu nih. Eh, di Indonesia juga sudah mulai agak concern ke sana. Uh, jumlah investasi yang dikeluarkan di dunia cyber security oleh negara-negara maju itu jumlahnya sangat besar Amerika Korea Jepang Cina itu mengeluarkan investasi yang cukup besar untuk perlindungan uh, cyber security-nya mereka ya uh, karena itu menjadi sangat krusial begitu serangannya itu bisa silent begitu tapi uh, fatal ya anda bisa bayangkan kalau misalkan kasus misalkan Iran dan seterusnya ketika misalkan seseorang melakukan hacking dan ternyata dia bisa mengontrol kendali nuklir yang kita punya misalkan di negara kita karena everything is connected gitu setiap apapun sekarang semuanya mau dibuat caranya supaya bisa connect begitu kan bahkan kita bikin misalkan fitur smart home gitu smart home itu kan memudahkan kita tapi di satu sisi yang lain itu memberikan kita ancaman gitu kan misal kita pasang kamera di rumah kita, bahkan di kamar pribadi kita begitu, oh kita menganggap oh ini ada passwordnya kok bisa, uh, untuk orang bisa akses. Uh, kemudian itu terpublish di internet misalkan. Oke, oh, kita menganggap bahwa itu mungkin aman karena adanya password dan sebagainya. Tapi kalau, tapi saat yang bersamaan itu kan memberikan ancaman kalau misalkan passwordnya bisa di apa namanya di break misalkan atau misalkan sistemnya bisa diambil alih berarti orang bisa lihat apa yang kita lakukan di kamar kan misalkan begitu padahal itu tempat private kita nah itulah bahayanya gitu ya bukan beberapa ini mengatakan bahwa perang yang paling apa perang perang cyber itu sadis ya. kenapa dikatakannya sadis ya di Estonia itu sempat kejadian memakan banyak korban taruhlah misalkan ya di saya lupa di negara e, Eropa Timur sana juga sama kejadiannya, e, instalasi listrik itu mati misalkan. Nah, makanya kalau instalasi listrik mati, ya orang yang ada di rumah sakit ketika dia disuplai dengan gas, eh, dis, oh, maaf, disuplai dengan oksigen, e, oksigen bisa jalan karena ada suplai listrik, listriknya mati, oksigennya berhenti. Jadi yang tadinya sakit, bukannya sembuh, jadi malah ikut mati. Nah, kalau orang perang beneran kan nggak boleh. Nah, ada, ada rules rulesnya kan, nggak boleh membunuh yang sakit, nggak boleh membunuh perempuan, nggak boleh bunuh anak-anak. Tapi kalau cyber war, cyber war ya, impact-nya itu besar sekali. Makanya orang berlomba-lomba untuk melakukan apa namanya proteksi terhadap dunia cybernya mereka. Ya, ah, terus penipuan-penipuan di jaring sosial ya, ini sampai sekarang masih banyak nih ya. Ah, butuh duit, butuh teman, butuh apalah itu scam gitu atau nah, dapat SMS bahwa oh, kalau mau melanjutkan kontrakan hubungi si X, Y, Z misalkan padahal tidak ada gitu ya yeah. oke okay. uh, ini sama oke okay. uh, karena sudah sampai 45 menit mungkin yang belum selesai kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya sebelum saya tutup kira-kira apakah ada yang ingin didiskusikan uh, apa namanya didiskusikan dulu Barang lima menit terakhir. Halo? Uh, mau nanya dikit, Pak. Oh iya, yeah, silakan. Uh, kalau di website itu kan ada front-end sama back-end, Pak. Nah, mm -hmm. kalau kayak gitu, uh, security-nya masing-masing apa sama, Pak? Oh, masing-masing. Security-nya masing-masing beda. Contoh, contoh sederhana ya, misalkan kalau kita dari sisi front-end apa yang kita bisa lakukan dari sisi front end misalkan kita memastikan ketika kita bikin login form ya login formnya itu uh, secure orang tidak bisa melakukan brute force orang tidak bisa uh, apa namanya uh, memasukkan karakter-karakter khusus yang bisa memicu misalkan SQL injection misalkan seperti itu wah back endnya lebih pak lebih lebih, lebih harus lebih secure lagi itu di, di back end gitu orang contohnya begini ya saya misalkan bikin aplikasi dalam beberapa kasus ya eh, dalam beberapa kasusnya bank itu ketika dia bikin aplikasi mobile banking ya taruh di Android orang bisa tahu tuh IP address IP address backendnya dia dari mana ya APK-nya itu dibongkar akhirnya muncul beberapa IP IP address nah itu kan berbahaya gitu kan nah jadi harus punya mekanisme masing-masing dari sisi front end ya tadi misalkan ya untuk beberapa identitas ya mungkin kita uh, maaf untuk beberapa fitur ya itu kita harus setup fiturnya betul-betul secure ya for forum uh, misalkan ya tempat upload form itu yang biasanya berbahaya nih tempat tempat upload kemudian bagian login form ya intinya bagian-bagian di mana kita menginputkan sesuatu di sana ya menyebutkan karakter-karakter dan sebagainya itu yang itu yang biasanya harus dipastikan filtering itu benar-benar aktif gitu ya adik nah, di backend juga sama begitu proteksi databasenya IP nya dia begitu kalaupun orang dapat IP address proteksinya bagaimana sehingga orang tidak bisa masuk jadi masing-masing punya mekanisme yang berbeda-beda ya sekilas mungkin begitu Terima kasih pak Yuk. ada uh, pertanyaan lagi pak ingin nanya pak Iya, oh yeah, silakan. Saya pernah dengar istilahnya backdoor itu apa, Pak? Oh, backdoor, backdoor itu sederhananya begini. Ya kalau kita terjemahkan kan pintu belakang ya. Orang kalau bisa masuk ke dalam sistem kita, ya misalkan nih, saya berhasil ngehack misalkan websitenya uh, Telkomsel atau ya, gracias misalkan, saya bisa, saya bisa masuk nih. Nah, tentu usaha saya yang butuhkan untuk masuk itu kan butuh effort besar. Uh, tidak mungkin saya akan melalui jalan itu lagi untuk bisa masuk ke sana. Ya kalau saya sudah masuk, sih saya, saya bikin pintu saya sendiri, ya uh, saya bikin backdoor saya sendiri. Ketika saya mau masuk ke situ, cukup mengakses pintu itu saja gitu. Nah, jadi dia tidak perlu lagi melakukan dalam tanda kutip proses uh, proses penetrasi seperti di awal gitu. Harus melakukan scan lagi, ya masuk ke port yang terbuka, uh, memanfaatkan vulnerability A, B, C dan sebagainya untuk masuk. Itu kan repot. Nah, kalau saya sudah masuk, ya tinggal bikin pintu. Sekali waktu saya butuh, saya bisa masuk di sana. Nah, beberapa bulan yang lalu, kami beberapa orang itu dapat project, ya melakukan semacam scanning lah, salah satu universitas di Jakarta itu ternyata ditemukan banyak backdoor. Artinya, website itu bisa jadi sistem mereka itu sudah bisa jadi, itu sudah bisa dihack dari lama begitu, nah, tapi mereka tidak tahu begitu. Mereka tidak tahu. Ya mungkin karena tidak ada apa namanya kejadian misalkan ada data yang berubah, tidak ada kejadian misalkan eh, malfunction di sisi server dan sebagainya begitu. Tapi kan mungkin dia belum saja menggunakan itu atau bisa jadi dia mengambil informasi tapi tanpa eh, ada impact yang secara langsung ada di dalam sistem tersebut gitu. Akhirnya ya sudah kita laporkan ini ada backdoor nih kayaknya sudah pernah ke hack gitu. Ya udah di delete backdoor-nya gitu. Gitu. Ya, Pak, terima kasih. Heeh. Eh, ada lagi? Eh, uh, mau nanya, Pak. Oke, iya. Eh, yeah. uh, mau nanya, Pak. Biasanya kan yes, kalau sir. kayak eh uh, lembaga kayak polisi gitu gitu kan. Heeh. Uh, uh. uh, yang saya tahu tidak gitu, mungkin uh, bisa melacak si orang gitu. Mungkin salah satu itu lewat eh uh, email gitu, mungkin yang ke persidangan atau uh ke -huh. DTS ada juga uh -huh. yang saya tahu kayak mungkin ngelacak MAC address perangkat sama IP address nah itu tuh. Teknisnya itu beda-beda atau memang serangkai, pak yang tidak itu? Uh, biasanya beda-beda, biasanya beda-beda. Jadi kita itu harus, <tuh> jadi misalkan ya, saya mau misalkan, saya mau, misalkan mau melacak orang, uh, in, tergantung informasi apa yang kita dapat. Misalkan kita mau cari posisinya dia di mana, oke? Okay, yang paling mudah itu adalah ya, misalkan masuk ke infrastruktur telekomunikasi, ya kan? Oh ternyata emailnya, Ya, nya dia, kemudian IMC nya dia, itu terakhir terdaftar di BTS ini nih di daerah Makassar sana misalkan di kecamatan ini dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi itu bisa jadi itu bisa jadi jalan kita untuk mengetahui dia posisinya di mana. Itu. Nah, ada juga mekanisme yang lain ya mekanisme yang lain itu misalkan ya kita harus kirim malware ke dia, nanti dia ngeklik malware tersebut, nanti dia akan kirim data-datanya. Nah, itu juga mekanismenya berbeda begitu ya kan jadi tergantung tergantung yang saya tahu sih ya mungkin polisi juga nggak akan buka semuanya ya tapi prinsipnya tergantung kasusnya apa dan informasi yang didapat apa ada yang bilang begini ganti SIM card misalkan Oke kamu ganti SIM card yang berubah ketika kita ganti SIM card apa? IMSI ya tapi yang di jaringan yang tidak berubah apa? IMEI ya kan nah berarti nanti bisa dilacak by IMEI nya oh kok ini IMSI nya berubah nih gitu nah, tapi IMEI nya sama digantinya baru sejam yang lalu ah ini kemungkinan orangnya sama gitu. Oh berarti gitu kalau berani um, harus ganti handset aja apa atau perangkatnya? Ya untuk 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 kasus itu ya gitu untuk kasus itu ya ya untuk kasus itu ya. Eh nah, ya bahkan kalau misalkan yang level security-nya tinggi ya, dia bisa punya tuh SIM card yang 0000 ya, yeah. SIM card-nya malah IMS-nya bisa diprogram, handphonenya nya IMEI-nya bisa diprogram. Ini kalau yang canggih nih, mungkin kelas mafia atau gimana itu bisa. Itu bisa. Eh, itu bisa sangat itu sangat bisa dilakukan. Dia punya akun WhatsApp tapi WhatsApp-nya itu melalui server yang lain dulu misalkan secure server sehingga ya WhatsApp pun bingung ketika membaca pesannya dia. Itu ada. Jadi tergantung, tergantung kasusnya apa, informasi yang mau dicari, apa, gitu. Nah, paling biasanya kan kalau orang bingung, kan kalau misalkan kita orang biasa kan kita tidak punya akses ya. Kita tidak punya akses ke mana namanya, kita tidak punya akses ke servernya uh, Telkomsel dan sebagainya kan begitu. Nah, paling kan paling boleh biasanya kan pakai keylogger gitu-gitu kan. Ya, apa kita kirim link tertentu nah dengan harapan dia klik link tersebut nanti kita bisa tahu oh tipe handphonenya tuh begini IMC-nya e, tuh sekian IP addressnya tuh begini gitu. Nah tapi kalau sebagai yang jadi yang kita jadi korban itu kan kita juga bisa ngakalin itu kan pakai VPN IP-nya sudah berubah ya seperti itu. Oke okay. okay, cukup ya. Oke, mungkin itu dulu ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk atensi rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. saya ya.